Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riza Nur Aulia Amisa Putra dari kelas 9E SMP Plus Baitul Rahman, akan menjelaskan tugas pop-up mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan semester 2 dengan materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam lingkai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, poin A, makna persatuan dalam kebangsaan. Poin pertama, persatuan dalam bangsa Indonesia. Indonesia memiliki kurang lebih 150 budaya, 34 provinsi, 17.508 pulau, dan 1.128 suku bangsa. Nah, Indonesia memiliki semboyan yakni Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Nah, mari kita ikutin tutorialnya. Yang pertama, 1. Putar 3 kali. 1, 2, 3. Kemudian, buka perlahan hingga membentuk jaring-jaring kubus. Nah, materi kita hari ini ada di sini. Nah, istilah persatuan Indonesia telah tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selama sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemudian juga telah tercantum dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Kemudian juga persatuan telah muncul pada proklamasi kemerdekaan Indonesia, dan pada sila ketiga Pancasila ditegaskan bahwa Indonesia ingin mewujudkan persatuan Indonesia. Nah, cara keempat, kita bentuk sebuah kubus dari jaring-jaring tersebut. Nah, setelah membentuk kubus seperti ini, kita putar 3 kali. 1, 2, 3. Nah, jika ingin pindah halaman, kita buka kembali dan bentuk kembali ke bentuk semula. Nah, kemudian makna persatuan. Yang pertama, rasa persatuan kesatuan menjadi rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu sama lain. Kemudian yang kedua, menjadi rasa kemanusiaan dan tingginya sikap saling toleransi serta keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Kemudian yang ketiga, menjadi rasa persahabatan, kekeluargaan, sikap tolong-menolong antara sesama, dan bersikap nasionalisme. Nah, materi berikutnya, pembinaan dalam persatuan. Tokoh-tokoh penting dalam Sumpah Pemuda ada Sugondo Jojo Puspito yang memimpin Kongres pertama, kemudian Sunarjo Sastro Widoyo sebagai penasehat Kongres, kemudian Si Kong Liong yakni pemilik rumah tempat Kongres Pemuda berlangsung, kemudian ada Sutomo pendiri Budi Utomo,
Fajrulloh Supratman, pencipta lagu Indonesia Raya, Muhammad Yamin, perumus naskah, dan Muhammad Tambrani, ketua Kongres pertama. Nah, tahap pembinaan persatuan, yang pertama karena perasaan senasib yakni sama-sama dijajah, kemudian munculnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta, kemudian kebangkitan nasional yakni munculnya organisasi nasional dan proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, teks Sumpah Pemuda adalah yang pertama. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, materi berikutnya adalah landasan hukum persatuan. Landasan yang pertama adalah landasan ideal, yang merupakan 7 butir pengamalan Pancasila sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Butir-butir pengamalannya yaitu yang pertama mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Kemudian yang kedua menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa, sanggup rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa, mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, kemudian yang terakhir mampu menempatkan persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Nah, yang kedua adalah landasan konstitusional yang merupakan pembukaan alinea keempat dan pasal-pasalnya. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada persatuan Indonesia. Kemudian pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 seperti pada pasal 1 ayat 1 yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang membentuk republik. Kemudian pada pasal 30 ayat 1 dan 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Kemudian syarat-syarat tentang pembelaan diatur dalam Undang-Undang Pasal 33, 35, dan 36. Nah, landasan yang terakhir adalah landasan operasional yang merupakan ketetapan Majelis Pemusyawaratan Rakyat Nomor 4 garis miring Majelis Pemusyawaratan Rakyat garis miring 1999 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Materi berikutnya yaitu bagian B, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, poin pertama adalah prinsip-prinsip persatuan dalam kebangsaan. Prinsip pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika, yaitu mengakui bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai perbedaan dan keragaman. Kemudian prinsip yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia, yakni rasa cinta dan kesetiaan terhadap bangsa Indonesia. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu setiap manusia memiliki kebebasan dan tanggung jawab terhadap dirinya, sesamanya, dan hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian prinsip yang keempat adalah prinsip wawasan Nusantara, yaitu cara pandang suatu bangsa tentang diri dan lingkungannya yang didasarkan pada dasar filsafat dan sejarah bangsa itu sendiri sesuai dengan posisi dan geografi negaranya untuk mencapai tujuan. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita dan toleransi, yaitu mengisi kemerdekaan dengan melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, poin yang kedua adalah keberagaman masyarakat Indonesia. Contohnya yaitu keberagaman agama. Agama merupakan sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Nah, beberapa agama yang ada di Indonesia, misalnya Islam, Hindu, Buddha, Yahudi, Kristen Katolik, dan Ortodoks. Nah, keberagaman lainnya yang ada di Indonesia, misalnya keberagaman ras. Ras adalah sekelompok besar manusia yang memiliki ciri fisik yang sama. Contohnya Malayan Mongoloid yang terdapat di Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, dan Bali. Kemudian Melanesoid yang terdapat di Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Kemudian Kaukasoid yaitu orang India, Timur Tengah, Australia, Eropa, dan Amerika. Kemudian Asiatis Mongoloid yaitu orang Tionghoa, Korea, dan Jepang. Nah, keberagaman yang selanjutnya adalah keberagaman suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan manusia yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan kebudayaan. Perbedaan antar suku bangsa di Indonesia yaitu kekerabatan, batasan fisik lingkungan, tipe fisik, bahasa yang digunakan, adat istiadat, dan kesenian daerah. Nah, keberagaman selanjutnya adalah keberagaman budaya. Keberagaman budaya atau cultural diversity di Indonesia merupakan sesuatu yang tidak dapat disanggah keberadaannya. Pertemuan berbagai kebudayaan, baik di dalam ataupun di luar, juga pengaruh agama akan mendorong perkembangan budaya di Indonesia. Hal ini bisa kita lihat dari upacara ritual, pakaian adat, bentuk rumah, kesenian, bahasa, tarian, dan tradisi lainnya. Nah, keberagaman yang terakhir adalah keberagaman golongan. Kelompok merupakan sekelompok orang yang saling berinteraksi sesuai pola-pola yang telah mapan. Kolektivitas adalah orang-orang yang memiliki rasa solidaritas. Status atau kedudukan adalah suatu peringkat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok atau posisi dengan kelompok lainnya. Golongan dibagi dua, yaitu golongan atas atau atasan dan golongan bawah atau bawahan. Nah, sekarang kita masuk ke bagian C, yaitu permasalahan keberagaman dalam masyarakat. Salah satunya sistem kekerabatan. Nah, yang pertama adalah parental, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, baik ayah ataupun ibu, sehingga kedudukan laki-laki dan perempuan sama. Kemudian, sistem kekerabatan yang kedua adalah patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari pihak ayah, kedudukan laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Nah, sistem kekerabatan yang terakhir adalah matrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari ibu. Di sini, kedudukan perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nah, materi berikutnya adalah pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia. Ada pengaruh positif dan pengaruh negatif. Nah, pengaruh positifnya yaitu yang pertama, kebudayaan ini sangat menarik dan dapat dijadikan sebagai objek pariwisata. Kemudian yang kedua, dapat membantu meningkatkan pengembangan budaya yang ada pada tingkat nasional. Kemudian yang ketiga, meningkatnya ilmu etnografi secara signifikan di Indonesia. Kemudian yang keempat, tertanamnya sikap saling menghormati dan menghargai suku yang berbeda. Kemudian yang kelima, munculnya kesadaran untuk melakukan kerjasama, terciptanya integritas sosial, dan yang terakhir, memperkaya hazanah budaya bangsa. Nah, pengaruh negatif yang pertama, adanya pandangan stereotip atau gambaran subjektif terhadap ciri-ciri suku bangsa lain. Kemudian yang kedua, timbul kecurigaan antar suku bangsa. Kemudian yang ketiga, adanya potensi konflik antar suku dan hambatan pergaulan antar suku karena perbedaan. Kemudian yang keempat, banyaknya suku bangsa yang ingin menerapkan hukum adatnya. Kemudian yang kelima,
Munculnya sikap primordialisme atau berpegang teguh pada hal yang dibawa sejak kecil. Yang keenam, munculnya sikap etnosentrisme atau merendahkan suku lain. Dan yang terakhir, munculnya sikap fanatisme yang berlebihan. Nah, materi berikutnya adalah bentuk-bentuk konflik. Yang pertama, konflik antar suku akibat perbedaan dua suku. Kemudian, konflik antar agama akibat perbedaan keyakinan dan kepercayaan. Kemudian, konflik antar ras akibat perbedaan ras. Dan yang terakhir, konflik antar golongan akibat membeda-bedakan golongan lain. Nah, materi berikutnya adalah penyebab konflik dalam masyarakat. Penyebab yang pertama adalah akibat perbedaan antar perorangan, yakni berupa perbedaan perasaan, pendirian, atau pendapat. Kemudian yang selanjutnya, perbedaan kebudayaan, yakni mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku perseorangan dalam kelompok kebudayaan yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya, perbedaan kepentingan, akibat perbedaan kebutuhan dan kepentingan, melihat atau mengerjakan sesuatu setiap individu. Dan yang terakhir, perubahan sosial yang terlalu cepat, yang menyebabkan disorganisasi dan menyebabkan pendirian mengenai reorganisasi dari sistem nilai yang baru. Nah, bagian yang terakhir adalah upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. Poin pertama yaitu upaya untuk menyelesaikan masalah keberagaman. Nah, upaya untuk menyelesaikan keberagaman yang pertama adalah kuratif. Kuratif adalah suatu upaya pengendalian masyarakat yang terjadi ketika penyimpangan itu terjadi. Kemudian preventif yaitu pencegahan atau pengendalian yang dilakukan sebelum suatu masalah atau konflik tersebut muncul. Dan yang terakhir adalah refrensif, yaitu pengendalian yang dilakukan setelah masalah itu terjadi. Nah, poin yang kedua adalah perilaku untuk terwujudnya persatuan dalam keberagaman di Indonesia. Yang pertama adalah pemahaman keberagaman dalam bingkai persatuan. Nah, bagian pertama, menghormati suku bangsa. Manfaatnya yaitu menciptakan kerukunan, terdapat semangat tolong-menolong dan kerjasama, menciptakan musyawarah mufakat, dan mengutamakan kepentingan bersama. Kemudian, Bhinneka Tunggal Ika sebagai alat pemersatu bangsa dapat diwujudkan dengan cara tidak ada yang lebih tinggi atau yang lebih rendah, semuanya sama, duduk sama rendah, berdiri pun sama tinggi. Kemudian mengembangkan sikap multikulturalisme, yakni mampu bersikap positif atau percaya diri. Kemudian menghormati kebudayaan, dapat ditunjukkan dengan cara saling menghormati, tidak menghina kebudayaan lain, menonton seni pertunjukan tradisional, mengembangkan dan mempelajari kebudayaan, dan bangga terhadap budaya negara sendiri. Kemudian dalam menghormati golongan dapat ditunjukkan dengan cara menerima golongan atau orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Kemudian tidak menjelek-jelekkan dan menghina golongan atau kelompok lain. Nah, materi yang terakhir adalah perilaku untuk mewujudkan persatuan, juga sikap yang dapat memecah belah persatuan. Nah, yang pertama, sikap toleransi. Dapat diwujudkan dengan cara memberikan otonomi daerah. Kemudian yang kedua, memperkuat sendi-sendi hukum nasional dan sistem pertahanan keamanan. Kemudian meningkatkan semangat kekeluargaan demi Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang terakhir, menghindari penonjolan SARA atau perbedaan. Nah, sikap yang dapat memecah belah persatuan yaitu provinsialisme, menganggap daerahnya lebih baik namun merendahkan daerah lain. Kemudian acuh tak acuh atau tidak peduli dengan lingkungan. Dan fanatisme yang berlebihan. Nah, sikap toleransi yang lainnya misalnya meningkatkan semangat gotong royong, kekeluargaan dan musyawarah,
meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan, pembangunan yang merata, serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan perlindungan jaminan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, sikap yang dapat memecah belah persatuan lainnya, misalnya egoisme, yaitu mempertahankan pendapat atau pandangan pribadi yang merugikan orang lain dan menguntungkan diri sendiri, kemudian ekstremisme, yaitu paham yang kuat dan melampaui batas, serta sukuisme, yaitu menganggap sukunya lebih baik daripada suku yang lain. Alhamdulillah, tugas pop-up kali ini sudah selesai. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.